Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid sihat tak hari ini? Ustazah doakan murid-murid sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana kita dapat bertemu kembali untuk sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum Ustazah meneruskan pembelajaran pada hari ini, Ustazah nak kemukakan beberapa soalan kepada murid-murid. Pernahkah murid-murid mendengar alunan azan dan iqamah? Kenapakah kita perlu azan dan iqamah? Di manakah kamu dengar azan dan iqamah? Bagus. Ustazah percaya murid-murid pernah mendengar lafaz azan dan iqamah sama ada di surau, masjid atau di aplikasi handphone masing-masing. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar satu lagi tajuk dalam bidang ibadah iaitu seruan azan dan iqamah. Sebelum itu, mari kita lihat dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat pertama, menerangkan pengertian azan dan iqamah. Kedua, murid-murid dapat melafazkan azan dan iqamah. Objektif ketiga, murid-murid diharapkan dapat menjelaskan adab-adab semasa azan dan iqamah. Keempat, murid-murid berupaya menghuraikan perbezaan antara azan dan iqamah. Murid-murid, hari ini kita akan mengupas dua tajuk iaitu azan dan iqamah. Pertama, kita akan kupas mengenai azan. Kedua, Ustazah akan kupas pula mengenai iqamah. Jom kita lihat topik yang pertama iaitu azan. Apa itu azan? Mari Ustazah terangkan. Murid-murid, Ustazah tahu murid-murid pernah dengar azan. Tetapi, murid-murid tahu tak apa yang dimaksudkan dengan azan? Azan bermaksud lafaz tertentu yang disyariatkan oleh Islam untuk menyatakan masuknya waktu solat fardu. Daripada pengertian ini, murid-murid dapat fahami bahawa azan ini adalah untuk memberitahu kepada orang ramai, khususnya orang Islam, bahawa sudah masuk waktu solat fardu. Murid-murid nak dengar tak cerita bagaimana timbulnya seruan azan? Untuk pengetahuan murid-murid, seruan azan bermula pada tahun pertama hijrah, iaitu bermulanya penghijrahan orang Islam ke Madinah. Untuk menunaikan solat, mereka berkumpul dan menunggu untuk mengerjakan sembahyang. Ketika itu, tidak ada orang menyeru, yakni melaungkan azan. Pada suatu hari, Nabi telah mengumpulkan para sahabat untuk bermesyuarat tentang cara memberitahu masuknya waktu solat. Dalam mesyuarat itu, terdapat beberapa cadangan. Ada yang mencadangkan supaya dikibarkan bendera sebagai tanda waktu solat. Ada yang mencadangkan ditiup serunai ataupun trompet. Dan ada yang mencadangkan supaya dibunyikan loceng.
Semua usul yang diajukan telah ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh hikmah. Kerana meniup serunai atau trompet dan memukul loceng adalah cara pemanggilan sembahyang bagi masyarakat Yahudi dan Nasrani. Oleh itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan sahabat baginda iaitu Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Dengan kata lain, Bilal bin Rabah merupakan orang yang pertama melaungkan azan di bumi Madinah. Lantaran itu, orang yang melaungkan azan dipanggil Bilal, bersempena nama sahabat Rasulullah itu. Baiklah, murid-murid. Ustazah rasa murid-murid sudah faham pengertian azan dan sejarah bermulanya seruan azan. Sekarang, kita dengar pula lafaz azan dan jawab azan. Jom kita sama-sama dengarkan laungan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله على الصلاة suara muazin tadi. Murid-murid tak nakkah laungkan azan? Orang yang melaungkan azan besar pahalanya kerana dia mengajak dan mengingatkan dirinya dan orang lain untuk menyembah dan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan berapa banyak pahalanya selagi mana ada orang yang mendengar azan dan menunaikan solat, maka sebanyak itulah ganjaran kebaikan untuknya. Subhanallah,
Allahu Akbar. Mulianya kedudukan orang yang melaungkan azan. Tadi, kita sudah mendengar laungan azan. Maka sekarang, kita akan pelajari pula jawab azan. Jawab azan ialah lafaz yang disebut selepas setiap lafaz azan. Mari kita perdengarkan lafaz azan dan jawapannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan
Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Tahniah murid-murid dapat melaungkan azan dengan penuh perasaan dan bersemangat. Murid-murid tahu apakah hukum melaungkan azan? Hukum melaungkan azan ini adalah sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat dituntut. Ingat tu. Seterusnya, kita lihat pula adab azan. Murid-murid, sebelum muazin atau bilal melaungkan azan, terdapat adab-adab azan yang perlu dipatuhi. Untuk adab azan ini, Ustazah pecahkan kepada tiga bahagian supaya murid-murid mudah faham dan ingat. Pertama, adab sebelum azan. Yang pertama, mestilah dalam keadaan berwuduk. Kedua, memastikan kita berada dalam keadaan suci daripada hadas besar dan kecil. Yang ketiga, memastikan kita menutup aurat dengan sempurna. Yang keempat, muazin yang melaungkan azan adalah seorang yang berakhlak mulia supaya tidak menimbulkan fitnah. Seterusnya, adab semasa azan. Selaku muazin, ada beberapa adab yang perlu diamalkan. Antaranya yang pertama, hendaklah menghadap kiblat. Yang kedua, berada dalam keadaan berdiri. Yang ketiga, melafazkan kalimah dengan tartil supaya sebutannya jelas didengari. Yang keempat, azan dilaungkan secara berturut-turut. Berturut-turut lafaz azan bermaksud lafaz azan dilaungkan secara berterusan dan tidak diselangi dengan perkataan lain. Dan adab yang perlu kita lakukan sebagai orang yang mendengar azan adalah yang pertama, kita hendaklah bersedia untuk menunaikan solat supaya kita boleh solat pada awal waktu. Yang kedua, kita hendaklah mendiamkan diri sebagai tanda kita hormat seruan ilahi. Yang ketiga, kita digalakkan menjawab seruan azan yang berkumandang. Dan yang ketiga, adab selepas azan. Membaca doa selepas azan, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آتِ محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Seterusnya, tidak keluar dari masjid setelah mendengar azan. Kemudian, segera menunaikan solat. Murid-murid, seterusnya kita akan lihat, kita akan memahami apa pula fungsi atau kegunaan azan. Murid-murid tahu, selain azan untuk memaklumkan masuknya waktu solat fardu, azan juga ada fungsi lain. Murid-murid tak tahu tak? Baiklah, Ustazah akan berkongsi tentang fungsi azan dan iqamah yang lain. Oleh itu, Ustazah harap murid-murid dengar dan catat dengan betul. Antara fungsi azan adalah untuk yang pertama, memaklumkan masuknya waktu solat dan mengingatkan manusia tentang tanggungjawab kita. Kedua, semasa menyambut kelahiran bayi,
azan dan iqamah diperdengarkan supaya ia menjadi kalimah pertama yang didengari sebaik sahaja lahir ke dunia. Ketiga, ketika melihat kebakaran dan ribut taufan. Keempat, azan dan iqamah juga dilaungkan dalam situasi peperangan. Kelima, sewaktu menghadapi gangguan syaitan dan iblis, kita laungkan azan. Keenam, ketika berhadapan dengan haiwan yang ganas. Ketujuh, ketika hendak memulakan perjalanan jauh. Contohnya, memulakan perjalanan menunaikan fardu haji. Tahukah murid-murid bahawa azan dan iqamah ini juga boleh dilaungkan apabila berhadapan dengan orang yang sedang marah untuk meredakan kemarahan seseorang supaya situasi terkawal. Allah Maha membantu. La haula wala quwwata illa billah. Baiklah murid-murid, pengertian iqamah. Ustazah harap murid-murid sudah faham mengenai pengertian azan, lafaz azan, adab azan dan fungsi azan yang lain selain daripada fungsi utamanya iaitu memaklumkan masuk waktu solat fardu. Sekarang, mari kita beralih pula kepada iqamah. Iqamah ini kita akan bincangkan beberapa perkara, antaranya pengertian iqamah, lafaz iqamah dan adab iqamah. Murid-murid tahu tak apa maksud iqamah? Ya, iqamah bermaksud lafaz tertentu yang disyariatkan oleh Islam untuk membantu solat akan didirikan. Dengan kata lain, iqamah bermaksud menyuruh dan mengajak orang bersegera mendirikan solat. Seterusnya, lafaz iqamah. Murid-murid, lafaz iqamah tidak sama dengan lafaz azan. Ini kerana lafaz azan ianya mendayu-dayu, manakala iqamah secara cepat, iaitu rentak secara cepat. Untuk mengetahui lafaz iqamah, mari sama-sama kita lafazkan. Baca lafaz yang disediakan. Sedia, 3, 2, 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Murid-murid dah lafazkan iqamah tadi kan? Selepas ini, bolehlah murid melafazkan iqamah sama ada di rumah, di surau atau di masjid. Ha, murid-murid tahu tak apa hukum iqamah? Iqamah adalah sama hukum dengan melaungkan azan, iaitu siapa ingat? Ya, hukumnya adalah sunat muakkad. Sunat yang sangat dituntut. Seterusnya, beralih pula tentang adab iqamah. Murid-murid, untuk memahami adab iqamah ini, Ustazah akan pecahkan kepada tiga bahagian, iaitu adab sebelum, adab semasa dan adab selepas iqamah. Adab
sebelum iqamah. Antara adab sebelum seseorang muazin melafazkan iqamah antaranya suci daripada najis, menutup aurat, berwudu. Orang yang melafazkan iqamah ialah orang yang sama melafazkan azan. Seterusnya, adab semasa iqamah. Adab semasa iqamah pula ialah dilakukan secara berdiri. Dilafazkan di tempat didirikan solat dengan nada suara yang lebih rendah berbanding azan. Dilafazkan dengan cepat dan menghadap kiblat. Adab selepas iqamah pula. Bagi adab selepas iqamah ialah membaca doa selepas iqamah dan bersedia untuk menunaikan solat. Alhamdulillah, daripada yang kita belajar tadi, Ustazah harap murid-murid menguasai lafaz azan, iqamah dan jawapannya. Jom kita sama-sama lihat jadual berikut berkaitan dengan perbezaan antara azan dan iqamah. Apakah perbezaan azan dan iqamah? Dapat dilihat melalui dua aspek. Yang pertama dari segi tujuan dan yang kedua dari segi nada lafaz. Dari segi tujuan azan adalah untuk memaklumkan masuk waktu solat fardu, manakala iqamah bertujuan untuk mengajak dan menyuruh orang bersegera mendirikan solat. Semua dah faham bukan perbezaan antara azan dan iqamah dari segi tujuan? Sekarang, mari kita lihat pula perbezaan nada lafaz azan dan iqamah. Bagi nada lafaz azan, perlu dilaungkan secara kuat dan mendayu-dayu. Bagi iqamah pula, dilafazkan secara perlahan, maksudnya nada iqamah tidak dilaungkan kuat seperti azan dan nadanya lebih laju daripada laungan azan. Murid-murid sekalian, jika kita memahami dan mengamalkan tuntutan serta adab ketika melaungkan azan dan ketika mendengar seruan azan dan iqamah ini, insya-Allah kita akan sentiasa berada dalam rahmat Allah. Selain itu juga, kita akan segera bersedia untuk menunaikan solat di awal waktu. Murid-murid, azan ini adalah seruan ilahi. Siapakah kita untuk tidak menyambut panggilan Allah ke arah kebahagiaan dunia dan akhirat? Siapakah kita untuk menafikan ajakan Allah kepada perkara kebaikan? Jadi, selepas ini, jika kita mendengar azan berkumandang, ingatlah bahawa Allah sedang memanggil kita untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba-Nya yang soleh. Baiklah, murid-murid semua. Sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah, kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.